Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Hari ini 21 Agustus 2018, saya Daryl Adam berkesempatan kembali untuk menemani Mbahnya Dahsyat pagi hari ini yang tentunya akan memberikan banyak sekali inspirasi dan edukasi pagi ini di program Smart Business Talk. Sudah hadir di studio Smart FM ada Pak Tung Desem Wadingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat. Oh yes baby. Oh, harus ada babynya gitu Pak Tung. Iya, jadi kan lebih bergairah. Melambangkan rasa sayang gitu ya. Ya, semangat siang dan malam. Nah, pagi ngeri. Siang dan malam komplit siang. Satu bukan paket. Hanya siang doang, pagi juga semangat, siang semangat, malam juga tambah semangat. Ini berarti mengindikasikan Pak Tung emosinya lagi naik atau lagi turun nih kalau kayak begini? Emosinya lagi bergairah. Wah. Wow. Oh, konon kabarnya kalau emosi naik itu yes. Intelektualnya turun ya. Ya, tergantung di tempatnya di mana. Tapi ada yang bilang kalau mau intelektualnya naik itu temukan dulu emosi, fokus ke solusi. Yes, jadi kalau kita dalam kehidupan ini, apalagi khususnya dalam bisnis ataupun kehidupan sehari-hari, banyak sekali keputusan kita itu berdasarkan otak reptil atau otak mamalia. Oke. Nah, padahal otak reptil dan mamalia ini kekuatannya betul-betul 5 kali lipat lebih kuat daripada otak modern kita. Hanya sayangnya otak reptil atau otak mamalia ini reaksinya kalau reptil itu otomatis seketika, seperti yang lagi demam video di YouTube tuh kucing dikasih timun loncat. Oh iya. Meow gitu ya. Kalau kaget tuh gitu, jadi kucingnya lagi makan kasih timun di belakangnya. Kalau dari depan sudah biasa juga enggak apa-apa. Kok bisa? Karena dia menganggap di bawah sadar itu ular, secara otak reptilnya dia itu dianggap ular, jadi dia loncat. Dan beribu-ribu tahun yang lalu loncat selamat. Pertanyaannya begini. Lapas sekarang kucingnya itu pernah lihat ular? Enggak loh, mungkin 3 generasi dan lihat ular sekalipun enggak pernah. Tapi dia masih nancep di bawah otak reptilnya yang ribuan tahun yang lalu, beratus-ratus generasi, ribuan generasi, masuk bahwa kalau dia tidak loncat, miau, reaksinya enggak seperti itu, enggak selamat. Karena dia seperti itu selamat, sekarang tertanam di DNA-nya dia, di batang otaknya dia. Jadi otak itu ada 3, ada batang otak, yaitu otak reptil ini, bersifat otomatis. Reaksinya itu hanya istilahnya untuk survival. Survival itu apa? Yaitu seks, kemudian istilahnya selain seks ya, kemudian makan, kemudian perasaan menang. Kemudian kalau bermasalah itu kan dia akan fight, lawan, yow! Langsung responnya seketika. Respon itu bahkan even di bawah 2 detik, di bawah 1 detik, sepersekian detik, cepet, otomatis. Ya. Dan makanya kalau kita di kantor, walaupun kita sudah menikah, tapi masih naksir-naksir cewek atau cowok yang lain, godain-godain, itu otak kadal gitu ya. Loh, tapi kita semua punya, harus ada tuh, dan tidak bisa dicegah sampai, bagaimana kita manage ini, apalagi dalam bisnis sama gitu ya. Oke. Keputusan-keputusan kita banyak sekali dalam kehidupan ataupun dalam bisnis ini yang miss karena yang bergerak adalah survival mode-nya, satu. Nah, kemudian yang kedua, otak setelah batang otak itu ada namanya otak limbik kita atau otak mamalia. Okay. Nah, otak mamalia ini responnya juga spontan. Kalau tadi spontannya tadi di bawah 1 detik, kalau ini di bawah 6 detik. Oh, agak lama ya. Agak lama, tetapi dia juga respon seketika. Misalnya gini, saya tanya nih kepada smart listener, ada pekerja nih, bisnis nih, mau rekrut karyawan. Pokoknya per hari masuk, asal masuk aja dapat 100 juta rupiah. Mau? Mau. Nah, ini otak mamalia yang jawab. Oh, walaupun itu responnya dirasa menguntungkan buat kita. Ya, jadi biasanya itu otak mamalia itu tidak mempertimbangkan, dia hanya merasa untung atau suka tidak suka. 1 juta kita enak loh, itu kelihatannya nikmat. Jadi sepersekian detik dia tidak mempertimbangkan aspek yang lain. Jadi Anda jawab, saya tidak mau, sama. Pokoknya jawab kurang dari 6 detik, pokoknya itu plus minus banyak otak mamalianya. Nah, keputusan ini seringkali berdasarkan suka tidak suka. Loh, kelihatannya menguntungkan, enggak. Kelihatannya Anda suka, kelihatannya Anda untung. Jadi otak mamalia ini istilahnya mengenal nikmat dan sengsara, karena otak mamalia itu secara fungsi otak itu ada yang namanya amigdala dan kemudian ada nucleus accumbens. Apa sih itu? Amigdala itu berfungsi untuk mengenali satu penderitaan yang bukan dari DNA. Jadi zaman dulu kayak tadi kasih timun loncat miau itu kan sepersekian detik. Nah, misalnya contoh ada orang yang takut sama kucing. Aneh toh? Tapi ada orang juga sayang sama kucing. Loh, kok beda? Tapi rata-rata kucing dikasih timun mencolot itu dari belakang. Walaupun ada yang enggak, sudah terlatih itu ya, tidur aja dengan damainya. Nah, pertanyaannya begini. Dia otak
amigdala ini berfungsi untuk mengetahui satu yang namanya problem, masalah ketidaknyamanan, dan dia akan menghindari. Itu dari pengalaman pada waktu hidup, penting sekali. Misalnya, kenapa sih kok orang takut sama kucing? Karena kecil pernah dicakar. Iya. Nah, atau sekarang gini, kucing pun bisa dibuat takut dengan tikus loh. Aneh loh. Cara itu amigdalanya. Oh, oke. Okay. Jadi begitu ada tikus, kita lari loncat-loncat takut. Kita histeris, kita takut. Kucingnya ikut takut. Terpengaruh oleh lingkungan. Papa saya takut sama tikus itu ya. Karena saya tanya dulu apa, ternyata saya digali-gali pada waktu kecil, emak saya juga takut. Oke. Okay. Jadi pada waktu ada tikus, emak saya loncat, ya tikus lu, ya lari-lari loncat ke atas meja. Papa saya lihat dari kecil, wah ikut takut. Ikut. Karena ada something dia di, wah jadi ikut takut. Jadi itu fungsi amigdala, ada yang bahaya loh. Padahal belum tentu bahaya. Oke, okay, oke. Okay. Masa orang girap-girap lihat kecoa, ada juga loh. Yang enggak suka gitu. Padahal kecoa dia tek mati aja selesai. Tapi dia dari dulu dianggap jijik, dianggap begini, jadi amigdalanya berfungsi bahwa itu bahaya, dia kan gini dan sepanjang masa terus terekam. Jadi prosesnya itu sama gitu. Jadi amigdala ini merekam satu sengsara, terus kemudian dia catat seumur hidup dianggap sengsara. Dia hanya mengenal sengsara jangka pendek, kemudian dianggap bahwa sengsara jangka pendek ini adalah akan menimbulkan sengsara terus di jangka panjang. Oke. Okay. Nah, sedangkan nukleus akumben tadi, sesuatu dapat duit 100 juta tiap hari enak loh. Sepersekian detik kita bilang enak. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak mempertimbangkan jangka panjangnya. Anda tidak mencari data. Pekerjaannya apa? Nyelundupin narkoba. Tiap hari dapat 100 juta, tapi kirim, kalau ketangkap dihukum mati. Gimana? Sekarang tertarik nggak? Enggak. Loh, langsung enggak tuh. Jadi butuh 6 detik ke bawah sebetulnya untuk mempertimbangkan satu hal yang sifatnya tawaran ya, Pak Tom. Itu 6 detik ke atas. Tapi orang yang 6 detik ke atas pun tetap banyak otak mamalia. Oh. Otak mamalia ini ada dan sangat dominan. Nah, kita tuh kecerdasan kita untuk mengelola emosi. Sebetulnya emosi itu apa? Ya, emosi itu lebih ke otak mamalia ini tadi. Oke. Okay. Jadi bagaimana pentingnya mengelola otak mamalia di dalam bisnis ini, begitu pentingnya. Kalau enggak, nanti keputusan kita salah karena datanya kurang akurat, okay. Asumsinya salah, akibatnya otak modern tidak berkuasa, kena suka tidak suka, terus seumur hidup benci, salaman aja enggak mau. Oke, okay, baik, kita break dulu ya. Tapi settingan tadi enggak ketahuan ya. Yes. Oke, okay, hari ini kita membahas mengenai pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Nah, jadi buat Anda yang mungkin merasa emosi Anda naik, maka secara otomatis intelektual Anda turun. Jadi kalau mau intelektual Anda naik, turunkan emosi dan fokus ke solusinya. Itu clue dari kita. Nah, nanti kita bisa undang Anda untuk berkomentar di 0812 11 12 959 atau telepon kami ke 0216343417. Kami segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Ya, terima kasih Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di mana pun Anda berada. Anda masih bersama saya dan Adam dan juga ada mbahnya dahsyat hari ini, Pak Tung Desem Waringin, dalam Smart Business Talk. Ini sehubungan dengan buku beliau berjudul Life Revolution ya, pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Kami undang Anda berinteraksi di 0812 11 12 959. Kita lanjut ngobrol lagi nih, Pak Tung. Kalau bicara masalah tadi, begitu orang ditawarkan terima uang 100 juta rupiah. Per hari? Per hari loh. Asal masuk saja. Itu kan berarti kan yang dibayangkan dalam benaknya adalah ini untung besar, gimana kalau sebulan gitu ya. Ya. Tapi kan itu berpikir secara otak mamalia. Atau otak monyet, otak sapi, otak... dong, gitu ya. Otak tapi kambing. Kalau berpikir secara otak modern, apa yang biasanya dilakukan sebagai jadi, cirinya? Jadi cirinya dia mempertimbangkan dulu, cari datanya dulu. Jadi... intinya gini loh, kalau yang namanya otak mamalia atau think fast ini, very fast ini tadi, itu nomor satu pakai perasaan, suka atau tidak suka. Bukan pertimbangan untung rugi jangka panjang. Mungkin dia merasa sudah mempertimbangkan untung ruginya, tapi tanpa data, hanya merasakan. Tadi langsung, 100 juta per hari, suka dong. Mau, langsung mau. Oh bahaya dong, langsung enggak mau. Apapun dari pengalaman Anda, datangnya dari mana nanti arti yang Anda berikan. Okay. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan salah karena alternatifnya terlalu sedikit. Mau dan tidak mau. Tapi nggak mau dengan syarat. Oh, saya mau dengan syarat pekerjaannya halal. Misalnya begitu. Nah, itu kan ada syarat dulu. Yeah, yeah. Nah, kalau otak modern, boleh pakai syarat. Tapi otak mamalia hanya alternatif ya atau tidak. Mau tidak mau. Ada karyawan, wah ini tidak jujur nih. Keluarin aja. Keluar atau tidak keluarin. Loh, alternatif terlalu sedikit keputusannya. Seringkali salah. Okay. Ini kita belajar dari Daniel Kahneman gitu ya, yang pakar pengambilan keputusan juga. Dia judulnya Think Fast, Think Slow. Kemudian Steve Peter jadi Jim Paradox, mind management, mengelola pikiran kita itu mind management.
seperti Anda paradoknya monyet itu seperti apa? Cim paradok cim monyet, CHIMP gitu ya. Nah, kalau kesalahan pertama tadi hanya perasaan suka dan tidak suka, otak mamalia ini. Yang kedua alternatifnya hanya satu, A atau B, ya atau tidak. Bunuh atau lari. Itu otak mamalia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jump to opinion. Tadi, begitu 100 juta per hari, berarti suka, berarti langsung mau. Jump to opinion. Pertanyaan kerjanya apa dulu? Kalau Anda yang namanya otak modern, Anda kan cari data dulu. Sik, lakonnya apa? Syaratnya apa? Oh, tanpa syarat. Oke, pekerjaannya apa? Nah, no. Siapa yang akan memberikan? Halal tidak halal kan itu. Terus kemudian risikonya enggak? Taruh nyawa atau enggak? Misalnya begitu. Itu pemikiran otak modern ya. Otak modern mempertimbangkan, menimbang terlebih dahulu data-data yang ada, risikonya, untung jangka pendek, untung jangka panjang, masalahnya yang akan timbul jangka pendek, jangka panjang. Pertanyaannya nanti akan saya bahas, apakah harus selalu harus ambil keputusan dengan otak modern? Enggak. Jadi kalau Anda atlet, ini lagi Asian Games gitu ya, lomba tenis meja, Anda mikir ini di spin atau di chop, terlambat sudah, buat sudah disemet orang aja. Itu Anda latih sampai jadi refleks. Jadi refleks itu sampai masuk ke setelah amigdala, kemudian nukleus akumen masuk, kalau bahasa batang otak, jadi responnya itu kayak orang bela diri, remaja sudah geledak lawannya, seru. Pingpong juga masuk, duer langsung, semet langsung, masuk, don't think anymore. Anda take decision very fast karena sudah masuk, bukan hanya masuk ke otak mamalia, bukan otak modern lagi, dibiasakan sampai, bahkan sampai batang otak. Jadi responnya otomatik. Respon tek-der. Jadi kemarin saya ketemu pas pamres gitu ya, di sebelah duduk di sebelah saya, terus kemudian beliaunya diperbakin, 20 tahun latihan nembak, sangat berkejuaraan. Nah, dia bilang memang lomba itu ada macam-macam, tembak reaksi ada, kategori ini. Ini saya mau ikut perbakin juga nih latihan nembak, karena hobi. Nah, dia bilang nembak reaksi itu sangat-sangat ada yang model, dia bilang ada yang Virginia, kalau salah tolong diralat gitu ya. Kalau Virginia itu pakai orang, gambarnya orang, misalnya ada orang teroris atau apa. Dan itu pun seleksinya pas pampres itu sudah ada. Seleksinya apa? Nomor satu loyal, yang kedua waspada. Nah, kemudian dilatih reaksinya cepat tadi. Jadi very bleng. Tak boleh nembak orang salah, jadi ini terorisnya atau yang orang yang harus tepat gitu. Jadi reaksinya tembak latihan reaksi itu daily sampai refleks, tedor langsung keputusannya sepersekian detik, gak mikir tembak enggak ya. Berarti gini Pak Tung, term and condition itu berlaku kapan kita perlu mengaktifkan otak mamalia secara refleks atau otak modern secara refleks juga? Bahkan sampai dilatih gitu kalau yang otak. Jadi bahkan kalau menurut saya itu pelatihan otak modern ini sampai akhirnya menjadi habit. When we habit, we don't think anymore. Kalau habit itu sudah masuk ke otak mamalia kita, dan masuk ke otak reptil kita, lebih refleks itu lebih spontan, luar biasa. Jadi, kalau misalnya kita sikat gigi, itu sebelumnya masuk ke otak mamalia. Dulunya kan kita apa lahir langsung bisa sikat gigi? Enggak. Tetapi kembali lagi, pada waktu kita dididik kan, kalau enggak sikat gigi, budalnya diambil, dikasih bau, pingsan. Terus kemudian kadang dihukum orang tua, kadang dibiasai, kadang diginiin, kalau sifat kasih jempol. Itu yang dikelola adalah otak mamalia terus. Sampai kita merasa bahwa sikat gigi nikmat, apalagi kapan sih kita akan sikat gigi rutin? Pada waktu mulai naksir lawan jenis. Malu, kamu naksir nggak sikat gigi, langsung mulai. Itu masuk ke otak mamalia, masuk ke survival otak reptil. Jadi mendadak nggak sikat gigi rasanya nggak nyaman. Jadi hari ini kalau Anda nggak bisa senyum, coba senyum semua, senyum. Yang nggak berani senyum berarti nggak sikat gigi. Nah, ketika Anda sekarang bahkan kalau tidak sikat gigi tidak nikmat, itu sudah masuk ke amigdala. Bahaya loh, kamu nanti dianggap gimana. Kalau kamu sikat gigi, bagus, nukleus akim mendapat nikmat. Jadi itu masuk ke otak mamalia, sudah jadi habit, don't think anymore, bahkan kalau tidak sikat gigi, tidak nikmat, sempurna. Jadi kita itu tidak boleh melawan, jadi tidak bakalan menang. Otak modern itu kalah total, sudah. Otak mamalia kita itu jauh lebih kecil, tapi jauh lebih powerful. 5 kali lipat lebih kuat. Kalau pertentangan, Anda menang yang mamalia. Oke, termasuk mungkin dalam mengelola emosi ya Pak Tung ya? Nah, emosi itu otak mamalia tadi. Perasaan itu, feeling itu dari otak mamalia, suka, tidak suka. Asalnya dari mamalia? Iya. Nukleus akumen nikmat dan sengsara itu nukleus akumen adalah otak, fungsi otak adalah untuk mempelajari kenikmatan. Nah, sekarang begini, kita lanjut lagi ya. Boleh. Kebiasaan otak monyet tadi yang ketiga yang kurang bagus adalah jump to opinion. Jadi keputusannya bisa tidak tepat. Nah, biasanya lari untuk menghindar bahaya padahal belum tentu bahaya. Betul. Terus kemudian biasanya yang keempat itu bersifat paranoid, takut berlebihan, sikap berlebihan karena takut. Oke. Jadi paranoid.
wah jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan begini, cenderung memperbesar-besarkan masalah. Membuat dia akhirnya lumpuh, reaksinya jadi salah. Reaksinya otak mamalia itu kan sama, kalau nggak serang, lari atau membeku. Membeku bertahan ya. Freezing, Anda freezing pura-pura mati supaya nggak dibunuh. Kan, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, parahnya itu keputusan yang otak mamalia itu biasanya bersifat katastropik. Amat merusak, memunculkan akibat yang besar padahal urusannya kecil. Oke. Kalau ada di dalam hidup berantem suami sama istri, misal ini misal suaminya tuh ngirit, orangnya hemat, istrinya orangnya praktis. Bak sampah dikasih kantong kresek gitu ya. Kantong kresek, suaminya lihat sayang, kantong kresek diambil, dilipat lagi, dibersihin. Istrinya otak mamalia langsung menyerang, suaminya juga otak mamalia menyerang. Itu kan kembali ke kebiasaan toh. Yang satu praktis, yang satu maunya ngihemat. Suaminya langsung dihina sama istrinya gitu. Apalagi kalimatnya dihina, berarti kan ngomongnya berarti sudah dipersepsikan jump to opinion, dianggap penghinaan. Kamu ini urusan plastik gitu aja dihemat 25 ribu, dasar pelit. Nah, langsung jam tuh opinion kan begitu ya. Suaminya juga jam tuh opinion. Pelit gimana? Ini hemat. Tahu nggak? Mulai dibesarkan masalahnya. Katastrofik. Berarti dianggap istrinya tidak suka sama dia. Oke. Langsung dia protek. Kamu tahu nggak? Pacarku dulu banyak loh. Apa hubungannya sama kantong kresek? Tapi itulah yang terjadi, itu cenderung kata saya, pacarku itu banyak, tau gak? Kamu beruntung aku pilih kamu. Ya mendadak istrinya juga sama, aku dulu juga pacarku banyak, tau gak? Kamu yang beruntung dapat saya. Mulai, katastrofik. Mulai ribut, urusan 25 rupiah. Kok gitu cerai? Nah mulai, katastrofik. Urusan selawai rupiah itu 25 rupiah bisa anatomi pertempuran biasanya seperti itu. Hal kecil, membesar-besar, jadi gede, jadi harga diri. Jadi masa bodoh. Jadi betapa ilmu ini pentingnya untuk memahami. Nah, kemudian yang ke-6 itu kelemahannya otak mamalia ini atau otak monyet kita, otak sapi kita itu bersifat irasional. Anda sudah dikasih data-data pokoknya. Masa bodoh. Jadi seringkali di dalam memilih sesuatu hal, di dalam bisnis, dalam kehidupan, memilih pemimpin, orang seringkali dimasukkan ke dalam yang irasional ini tadi. Pokoknya. Kalau sudah pokoknya susah. Dikasih data apapun masa bodoh. Ya kalau sudah itu repot. Nah yang ketujuh, keputusan bisa salah karena terjebak asumsi sebelumnya. Otak mamalia ini mempelajari pola. Kayak tadi amigdala, kalau gini sengsara. Berarti selamanya kalau misalnya A, B, C, D, dan E. Nah itu otak mamalia. Oke. Mamalia mencari pola. Jadi terjebak asumsi. Setelah A, B, C, D biasanya E. Mungkin enggak A, B, C, D, dan stop. Bisa enggak? Mungkin A, B, C, D, dan A lagi. Perhatiin. Ini kalau Anda terjebak otak mamalia ini sederhana. Misalnya begini, Anda hanya menebak gambar atau angka. Gampang toh? Duit. Duit dilempar ke atas, gambar atau angka. 50-50 toh? Iya. Ya. Sekarang ternyata sudah 11 kali berbentuk angka. Berarti angka 11? Angka. Nah, itu berdasarkan pola A, B, C, D, dan E. Angka terus berarti angka sekarang. Terus kemudian ada orang yang merasa, oh enggak, saya sudah pakai otak modern nih, pakai hukum statistik. Hukum statistik kan 50-50. Kalau sudah ke 10 kali angka terus, berarti kemungkinan gambar lebih besar. Dia kan berarti kemungkinan besar, kalau saya tanya pasti ada angka. Ada kemungkinan besar apa? Angka. Bukan angka lagi. Kalau tadi kan angka kan sudah 50%. Masa angka terus enggak mungkin. Pasti akan gambar, gitu ya. Gambar Pak kemungkinan lebih besar. Dasarnya? Oh, saya merasa lihat datanya sudah 10. Lah, Anda hanya melihat datanya 10. Ini orang yang terjebak di dunia perjudian, terjebak di dunia saham. Keputusan bisnis Anda bahwa kalau ekonomi bagus, berarti akan bagus forever. Anda tidak siap-siap bahwa itu mungkin jelek. Dan Anda merasa sudah membaca statistik, sudah membaca sejarah. Padahal belum tentu, not yet. Kemungkinannya tetap 50-50. Kok bisa? Loh, Anda tadi kan angka terus 10 kali terakhir. Tuh. 100 kali terakhir? Anda tidak lihat datanya 100 kali terakhir. 100 kali terakhir, ternyata gambarnya 80%. Oke. Angka hanya 20%. Berarti kemungkinan angka lebih besar toh? Iya. Tergantung Pak, kalau datanya dari angka, angkanya lihat 800 kali terakhir adalah angkanya itu kan sudah keluar 80 kali. Berarti bukan, gambarnya ya angkanya kali. Angkanya berat gini. Gambarnya sudah 80 kali, berarti kemungkinan angka lebih besar, Pak. Sekarang Anda balik badan. Ya sudah, berarti kemungkinannya apa? Bisa angka lagi, Pak. Oke, okay. Anda tidak lihat 1000 yang terakhir? Nah, pertanyaan saya begini. Jadi, sebetulnya kemungkinan tetap 50-50. Tapi, otak mamalia kita cenderung kita merasa bahwa kita sudah benar. Nah, ini problemnya orang benar dan orang merasa benar itu beda. Okay. Dari keputusan dalam bisnis, kalau Anda merasa benar, itu
how you know that you right? Baik-baik, kita break dulu Patung ya. Okay, yes. Kita masih membahas tentang pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Kita mengundang Anda silakan di 0812-11-12-959. Nanti kita masuk ya, seperti apa sih pentingnya kelola emosi dalam bisnis Anda. Kami segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Ya, sudah sampai di sesi ketiga. Silakan buat Anda sebaliknya dan juga sahabat saudara yang mau berinteraksi tentang pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Ini kita belum masuk ke ranah itu ya, Pak Tung ya. Sebentar lagi. Ini baru, baru kulitnya aja bahas masalah si... Baru pemanasannya, Pak. Simon kalau, tadi. Simonyet maksudnya. Simon. Simonyet. Oh, rambungin dulu deh. Kalau kabarnya yang poin ke-8 ini krusial banget untuk diperhatikan. Ya, jadi poin ke-8 yang paling berbahaya di dalam otak monyet ini, yakin 100% benar. Contoh kasusnya gimana? Jadi kalau Anda yakin 100% benar, ya Anda dikasih data, dikasih asumsinya salah loh, Anda tidak mau tahu. Pokoknya saya benar kok. Jadi Anda sudah merasa mutlak benar. Nah, ini yang problemnya di agama yang seringkali diajarkan bahwa agama Anda paling benar. Pasti dong kalau Anda tidak yakin agamanya paling benar kan ganti agama. Itu boleh dong. Yeah, yeah. Tetapi keyakinan awalnya apa? Benar di mana? Kalau Anda yakin bahwa agama ini adalah untuk kebaikan dan untuk membuat kita menjadi lebih baik untuk manusia, ya Anda kan berbuat baik. Anda kan toleran. Tapi yang tantangannya gini, Anda yakin benar, terus kemudian orang lain salah, kemudian orang lain tidak boleh hidup. Yang salah itu akan jadi, bahkan sampai Anda melanggar agama pun, yang ngajarin kebaikan, Anda tidak peduli. Agama Anda langgar karena Anda yakin Anda benar. Iya, iya. Agamanya satu ayat mengajarkan baik, masa bodoh, pokoknya saya akan pegang yang ayat ini. Yang harus, yang ini sudah tidak mau. Jadi tergantung keyakinan dasar Anda apa. Kalau keyakinan dasar bahwa agama adalah untuk membuat manusia jadi berbuat baik, selesai. Tapi kalau enggak, pokoknya saya beragama, saya anggap baik, merasa benar, 100%. Udah Anda dikasih data, dikasih apa, Anda enggak mau dengerin. Karena udah terdoktrin mungkin ya? Yes. Jadi Anda dikasih bacain ayat, oh itu ayatnya salah, padahal belum itu ayat. Jadi pokoknya aku pegang ayat yang ini. Nah, itu kan challenge. Bahkan ayat ini artinya bisa lain. Enggak bisa. Yang benar ayatnya artinya harus ini. Nah itu akan challenge yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan, walaupun kita thinks loh, otak modern yang dikatakan oleh satu yang namanya Daniel Kahneman dalam ambil keputusan, saya rangkum ya, empat yang paling parah ini, nomor satu adalah alternatifnya terlalu sedikit, hanya A atau B. Yang kedua datanya salah. Kalau datanya salah, keputusannya? Salah. Saya, no. Anda sebutkan begini, ternyata dibuka ayatnya beda gitu ya. Jadi sedih sekali. Nah ketiga terjebak asumsi yang salah. ABCD dan E, enggak, belum tentu ABCD dan Z boleh juga. Anda ngambil keputusan bisnis di dalam saham, ini naik turun, ini pasti akan naik lagi. Loh, Anda sudah bilang pasti, silakan. Nah, jeblok. Jadi Anda yakin 100% benar, data apapun, asumsi apapun, yang baru sudah Anda tidak akan pertimbangkan lagi. Nah, inilah kelemahan kita ketika kita terjebak dalam satu emosional. Pokoknya saya benar. Jadi sekali lagi, merasa benar dengan benar itu beda loh. Ya. Kalau Anda benar itu, Anda mungkin salah. Anda yakin bahwa ada kemungkinan salah juga. Tapi kalau Anda merasa benar, tidak mau. Pokoknya saya harus benar. Benar. Anda akan mencari segala bukti untuk membenarkan. Anda sibuk menghipnotis diri sendiri. Ini properti bagus, kita investasi properti banyak. Yes. Tapi ada timingnya, gitu ya. Ada timingnya. Siklusnya ya. Siklusnya. Terus Anda salah strategi, invest di tanah banyak sekali, beli tanahnya dari utang bank karena Anda dapat utang bank banyak. Loh kok Pak utang bank beli tanah bisa? Bisa karena Anda punya properti yang lain, Anda jaminkan untuk beli tanah. Tapi pada waktu Anda berdasarkan penjualan pembayarannya, ketika masa-masa sedih, ya mendadak Anda disita banyak oleh bank gitu ya. Cash flow Anda kalah kuat. Jadi banyak ilmu dalam mengambil keputusan ini. Penting sekali. Kalau sekali lagi ditanya, boleh gak ambil keputusan cepat berdasarkan? Boleh, kalau Anda memang sudah ahli di bidang itu. Oke. Kalau Anda belum ahli di bidang itu, better ini, nanti kita bagaimana mengelola emosi ini sehingga keputusan kita lebih tepat di dalam kehidupan ataupun di dalam bisnis. Okay. Jadi kalau ada yang bilang practice make perfect itu betul ya Pak Tung ya? Absolutely right gitu ya. Allah bisa karena biasa katanya gitu ya. Boleh izin ke WhatsApp dulu Pak Tung? Yes, dengan senang. Sudah banyak ada dari Inur. Pak Tung saya mau tanya nih, gimana caranya mengelola emosi dalam bisnis agar tetap stabil meski dalam keadaan tertindas dan tertekan? Terima kasih. Oh, keren. Gimana, ini situasinya tertindas dan tertekan ini. Nomor satu adalah ini ya, dari mana datangnya emosi Anda harus tahu terlebih dahulu. Emosi datang karena satu, kita memberi arti atau meaning. Oke. Jadi sekarang gini, arti ini atau meaning ini datangnya dari mana? Ada dari enam. Jadi Anda punya misi apa?
enggak, misi saya adalah menjadi orang yang baik. Selesai itu, Anda keputusannya apapun, Anda akan jadi lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, toward value. Hal-hal apa yang paling penting yang Anda kejar dalam kehidupan ini? Oh, saya mau bahagia. Terus kemudian apa yang Anda jauhi? Jadi sistem amigdala dan nukleus akumbennya harus kita pahami. Apa sih yang menurut saya, bagi saya bahaya? Sebenarnya benar enggak itu bahaya? Jangan-jangan enggak. Pernah enggak Anda mengurutkan bahwa yang ini harus saya hindari, yang ini harus saya kejar? Contoh, apa sih yang Tung disemparingin kejar? Gitu ya. Okay, okay. Bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya, dan ceria. Urutannya aja jelas. Okay. Kok lancar? Oh, tiap detik ngomong, tiap hari, jutaan kali, miliaran kali ngomong. Sebetulnya pertanyaannya berikutnya, apa yang saya hindarkan? Satu perasaan tidak berdaya. Nah, okay. Tapi kembali lagi, artinya apa? Kalau Anda memberi arti sesuatu hal tidak berdaya, dulu saya merasa tidak berdaya. Apabila saya, contohnya, pada saat seminar, tidak semua orang mendengarkan saya. Makanya saya seringkali terus mengupgrade teknik-teknik sehingga menarik perhatian supaya get attention, meningkatkan saya. Tapi saya tetap seringkali merasa tidak berdaya. Karena saya salah memberi arti, ada orang kok tidak perhatian, kok diam disuruh lunjak, tidak mau suruh gerak, tidak mau diam begini. Sampai pada waktu break saya datangin, Bu, apakah Ibu tidak suka materi ataupun cara pembawaan yang saya sampaikan? Jawabannya dia tidak. Oh, tidak patuh. Saya tuh suka sekali. Makanya saya kondisi sakit, saya demam, saya tetap datang. Jadi dia sakit sudah tidak bergerak tuh karena sakit. Oh, saya pikir tidak tertarik, ternyata tertarik. Okay. Nah, terserah kita memberi arti terhadap apapun yang terjadi. Nah, kembali lagi, 6 ya, misi kita apa, terus kemudian toward value, away value, referensi. Referensi itu masa lalu, itu amigdala kan pakai pola ABCD dan E. Nah, itu padahal ABCD dan bisa nggak? Ah, bisa, ada possibility. Dan referensi ini membuat kita memberi arti. Okay. Jadi dulu jahat-jahat, nah sekarang ngasih bunga, jahat tuh. Mau nyantet saya, biar saya tertusuk durinya. Nah, kalau orang mereferensi orang ini baik-baik, satu hari ngasih tai, ah mau ngasih pupuk. jadi referensi itu berpengaruh. Orang baik-baik dianggap selalu baik, orang-orang jelek-jelek selalu dianggap jelek, padahal belum tentu. Tentu, kan gitu ya. Yeah. Terus kemudian berikutnya, makanya presiden perlu dibatasin itu. Gitu. Apakah baik, belum tentu baik terus. Okay. Apakah baik, kalau presiden seumur hidup, ya semoga dia seumur hidup baik gitu ya. Yeah. Tapi pada waktu dia ternyata baik sungguhan, penggantinya boleh seumur hidup lagi tuh. Kok penggantinya boleh seumur hidup lagi? Ya baik lagi. Belum tentu baik loh. Belum tentu baik ya. Nah, kalau belum tentu baik kita celaka dong, dapat yang tidak baik tapi seumur hidup. Oke, okay, berikutnya, ini yang berikutnya yang kelima adalah keyakinan. Keyakinan ini adalah yang sudah menjadi masuk ke dalam bawah sadar. Keyakinan itu ada dua, identitas saya adalah uang adalah. Ketika Anda memberi bahwa uang itu adalah dari akar dari segala kejahatan, nah Anda mulai dilema terhadap uang. Anda kepengen dapat uang banyak, tapi uang akar dari segala kejahatan. Saya ngomong gini, ada orang, Pak Tung, itu kan kitab suci. Pak Tung mengkritik kitab suci. Waduh, cilaka, saya diadukan kitab suci. Tapi begitu otak modern jalan, saya buka kitab sucinya, ternyata kitab sucinya tidak bunyinya gitu. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Di kitab suci jelas loh. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Beda nggak? Ya, beda. Tapi dia sudah menghakimi. Oh, Pak Tung ini saya nulis buku uang adalah akar dari segala kejahatan, itu salah gitu ya. Bukan salah, itu tidak mendukung kita untuk menjadi lebih kaya. Menurut wah rame orang di internet langsung wah hajar. Wah, ternyata salah baca ayat gitu ya. Kalau Anda cinta uang lebih dari saudara Anda, cinta uang lebih dari manusia, cinta uang lebih dari Tuhan, sudahlah itu akar dari segala kejahatan. Benar. Iya. Absolutely yes. Ada orang urusan 100.000 jadi enggak saudaraan. Urusan 1 juta bunuh orang. Betul. Nah ini kan jadi Anda cinta uang lebih dari manusianya sendiri, itu problem itu ya. Okay. Nah untuk itu berikutnya yang membuat kita memberi arti tadi adalah primary question, adalah apa yang paling sering Anda tanyakan kepada diri sendiri, Anda akan mendapatkan jawaban yang bisa jadi mengganggu Anda. Nah pertanyaan saya, di dalam kondisi tekanan, kayak tadi tuh, kata-katanya gimana? Tekanan atau apa? Apa? Pressure? Di pressure atau ditindas dalam kondisi? Ditindas. Ditekan dan ditindas gitu ya. Kata-katanya tadi. Nah, sebentar saja dulu. Iya, ditekan dan ditindas. Nah, kalau Anda menggunakan kata ditekan ditindas, itu emosinya sudah something wrong. Anda menggunakan kata sibuk untuk menghipnotis diri sendiri. Jadi boleh dikata gini ya, dari mana datangnya emosi? Anda bisa memberi arti itu bahwa itu tindasan atau tantangan. Beda enggak? Okay. Anda mau tertekan atau tertantang? Pilih mana? Saya lebih tertolong. Yes, kalau daripada saya tertekan dan tertindas, Anda kelihatan tidak berdaya. Oh, saya tertantang. Dan saya ini lagi proses untuk menjadi berlian ini. Tekanan, panas, waktunya lama, jadi berlian tuh. Iya. Ditempa jadi baja yang kuat tuh. Iya, iya.
Nah, saya ini lagi dalam masa penempaan untuk membuat saya jadi tangguh dan kuat. Kalau Anda memberi arti seperti itu, beda lagi. Emosinya bumi dan langit. Berarti bisa dibilang kalau kita memaknai arti tersendiri atas sebuah keadaan itu akan punya efek yang beda, Pak Tong. Yang satu bisa bunuh diri, yang satu bisa jadi orang sukses. Contohnya, ada dua wanita diperkosa oleh 4 orang, terus kemudian dalam waktu bersamaan diperkosa. Waktunya sama. Digilir sama orang. Terus kemudian satu ditanya sama psikolognya, apa artinya hal ini untuk kamu? Ini, dia memberi arti, saya dikotorin. Saya jadi sampah. Tidak ada orang laki-laki yang mau dengan saya. Okay. Saya dihukum Tuhan. Kok dia memberi arti seperti itu? Apa yang dilakukan dia? Bunuh diri. Tapi yang satu ditanya, apa artinya hal ini untuk kamu? Artinya, saya tidak boleh jalan malam-malam berdua walaupun dengan wanita, tidak boleh pergi malam-malam seperti ini. Artinya, ini panggilan Tuhan. Loh, kok bisa panggilan Tuhan? Iya. Saya harus belajar bela diri keliling dunia untuk mengajarkan kepada wanita-wanita tentang self defense seperti apa, sehingga bisa membela diri dengan lebih baik. Bayangin, yang satu memberi arti hukuman Tuhan, yang satu bisa memberi arti panggilan Tuhan. Beda atau beda banget? Beda banget. Hasilnya? Yang satu jadi pelatih bela diri, woman self defense, menikah dengan damainya, tetap baik, maju ke depan, sukses, malah berarti untuk orang banyak. Yang satu bunuh diri. Pilih yang mana? Tabur bunga dong berarti. Nah ya, pilih mana Anda dalam hidup? Yang kedua aja deh. Nah, itu mengelola emosi dalam keputusan bisnis berarti ilmu memberi arti. Nomor satunya itu. Masih baik, ada baik. 4 lagi gitu ya. Ya. Kita sambung lagi di sesi berikut ya. Ya. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Sudah sampai di sesi terakhir, tapi pembahasan kita masih banyak. Mungkin kita perlu sepakati dulu, Patung. Ini kita lanjutkan di minggu depan ya. Ya, jadi setelah emosi, kita masuk ke yang lebih atas lagi. Bagaimana menggunakan otak modern dalam bisnis itu ya. Jadi bagaimana berpikir dan mengambil keputusan itu sangat-sangat penting. Yes. Oke, okay. Kita perlu mengakomodir juga pertanyaan yang sudah masuk dari Sparison ke sahabat Sonora. Ini yang pertama saya mau bacakan dari Pak Michael di Semarang. Kalau refleks diterapkan di tim sales, gimana caranya, Patung? Kan kita sering tuh sudah merasa refleks, tapi masih aja tetap jatuh. Walaupun tidak di tempat yang sama, Patung. Nah, benar Patung, kalau emosi susah banget untuk ngatur kapan keluar, kapan ditahan, dan kapan nggak boleh keluar. Ilmunya dong Patung di-share. Oke, jadi kalau kita mau membuat sales itu refleks, itu namanya kita kaitkan dengan satu misinya dia yang mulia supaya dia ini, terus kemudian visinya dia. Contohnya, satu hari saya akan terima SMS, waktu itu masih SMS gitu ya. Selamat malam Pak Tung, karena jam 3 pagi SMS-nya. Waktu gila ini. Tapi berarti dia sungguh-sungguh bagus kan. Saya sengaja bangun jam 12 malam, saya doa Al-Fatihah 100 kali, doa Luhur 99 kali, doa Nur Buah 99 kali, saya doakan supaya Pak Tung dapat ribuan kali dari apa yang sudah kami dapatkan. Terima kasih Pak Tung, dalam 6 bulan ini saja penghasilan saya berlipat ganda, penjualannya naik ribuan persen, terus kemudian juga saya bisa punya deposito, saya punya rumah baru, saya punya mobil baru. Lebih dari itu Pak Tung, supervisor saya itu bisa beli Honda Jazz, Honda baru, dan masih punya deposito juga. Tapi yang paling bagus Pak Tung, sales saya yang paling goblok. Itu bisa beli Suzuki APV cash keras Pak Tung. Hanya dalam waktu 6 bulan. Saya bilang, terima kasih Pak Tung. Oke, pagi saya jam 6 bangun, saya waktu itu SMS belum WhatsApp. Saya balas, apa tepatnya yang Anda lakukan? Seminar mana yang mengubah hidup? Nah, oke Pak, saya belajar dari Marketing Revolution, belajar dari Life Revolution, bahwa betul-betul mengubah hidup saya. Jadi, dalam kesempatan ini, apa yang sudah saya lakukan itu tadi Pak Tung, saya itu saya motivasi. Jadi motivasinya gimana? Kamu pengen punya apa? Kamu pengen punya ini, gambarnya mana? Dilihat, supaya lihat terus. Ya tadi dia pengen punya Honda Jazz, Honda Jazz ditempel, jadi supaya masuk ke otomatis, refleks. Bah, ini terkait dengan kenikmatan. Kalau ditolak itu tidak ada artinya, ini lebih nikmat gitu ya. Terus kemudian saya share juga, kalau ditolak itu biasa, itu hukum statistik, tolak 10, 2 ya bagus itu, 10, 1 ya bagus itu ya. Nah kalau 10 ditolak semua, ya kita belajar sama yang ya seperti apa. Tolak itu adalah proses untuk kita diterima, tidak ada orang semuanya 100% diterima gitu ya. Ada penolakan juga. Terus kemudian saya minta untuk yel-yel, ya ini, gerakan mengelola emosi. Kemudian saya minta itu doa, saya minta yel-yel. Kemudian saya suruh dengarkan Sales Magic, ya Pak Tung, CD-nya, terus kemudian saya lepas di jalanan. Tapi lebih dari itu tuh Pak Tung, saya punya strategi. Jadi setiap hari mereka harus meeting, laporan, dan saya minta mereka punya faktor kali. Faktor kali itu apa? Biasanya kan sales saya terima gaji, terima komisi. Nah sekarang saya suruh setiap satu orang, saya suruh cari 5 orang. 5 orang di bawahnya yang namanya dapat komisi based only. Sedangkan yang rekrut ini nanti dapat override.
dapat orang, berarti komisi bawahnya dapat. Nah, direkrut dalam kondisi susah, ketika penjualan Honda seluruh Indonesia turun 60% gitu ya, kami malah naik, Pak Tung. Nah, gitu. Yang lain susah mencapai target, kami mencapai target dengan mudah. Jadi akhirnya itu akhirnya cerita berlanjut itu. Akhirnya kemudian dia dipromosi di Lampung. Di Lampung dia gunakan jurus yang sama, jurus apalan, pagi gulnya apa, terus pakai yel-yel, bisa lonjak-lonjak, terus kemudian berdoa, lepas di jalan gitu ya. Terus kemudian laporan tiap hari tindakannya apa, dimonitor, terus punya faktor kali, mendadak dipindah ke Lampung. Lampung mendadak jadi nomor satu lagi di Indonesia. Wah. Jadi itu Pak Jatmiko. Halo Pak Jatmiko, apa kabar? Long time no see, tapi orang yang praktek beda sekali dengan hanya yang mengkritik dan pro teori gitu. Yes, ya. Oke, baik. Boleh dua lagi mungkin, Pak Tung? Jadi mau jawab. Ya silakan. Mau lanjut dulu, boleh. Silakan kalau boleh. Lanjut dulu. Jadi bagaimana kita mengelola emosi? Satu adalah Anda harus menguasai ilmu memberi arti. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada artinya, hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Apapun yang terjadi tidak perlu dikutuki. Tidak perlu disesali, melainkan harus kita syukuri karena itu terjadi for reason. Jadi sesuatu hal itu terjadi karena ada maksud baik Tuhan untuk membuat kita lebih baik. Percaya enggak? Semua kondisi pain, sakit, tidak nyaman, itu adalah takdir. Istilah kalau percaya bahasa saya itu istilahnya dari sononya, takdir dari Tuhan, sistem kita supaya kita, misalnya Anda jatuh, jebret sakit tuh, luka berdarah. Supaya apa? Satu, supaya Anda mengobatin. Kalau Anda tidak merasa sakit, tidak diobatin. Nanti Anda mati loh sampai patah kaki, patah gini, Anda tidak ngerti. Kalau Anda tidak punya tahu rasa sakit, Anda tidak bisa meningkatkan diri. Jadi rasa sakit, sorry ngomong, itu sudah by default dibuat oleh sistem dari sononya itu untuk membuat supaya kita jadi menyembuhkan dan supaya besok jadi lebih baik. Tapi problemnya lebih baiknya terus kemudian Anda tadi begitu bisnis tidak berhasil, terus Anda tidak usah bisnis seumur hidup, tidak bisa. Anda seperti bayangkan anak-anak bisa jalan kaki, resepnya gimana? Kalau jatuh sebagai orang tua Anda ngomong gimana? Bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Resep aja bisa jalan. Nah, kalau Anda bisnis sama, belum berhasil, belajar. Gini, apapun yang terjadi tidak perlu disesali, tidak perlu dikutuki, melainkan harus kita syukuri dan kita pelajarin. Sekali lagi, bukan hanya disyukuri doang, kalau disyukuri jadi naif. Syukuri dan kita pelajarin supaya di kemudian hari kita menjadi lebih baik karena kejadian itu. Apapun kejadian yang Anda suka, tidak suka, Anda harus pelajarin dan syukuri supaya besok menjadi lebih baik. Nah, kalau Anda punya ilmu ini, Anda mengelola emosi dengan lebih baik. Something happen for reason, ada maksud baik Tuhannya yang supaya kita menjadi lebih baik, bukan supaya kita berhenti. Tapi ada orang, bayangkan pacaran, kemudian pacarnya eo-eo, terus patah hati, terus tidak mau menikah seumur hidup lah, kan ya salah itu. Semua laki-laki, terus padahal si Pak Basofi Sudirman ngomong kan lagunya tidak semua laki-laki katanya gitu ya. Nah, kembali Anda mengelola emosi, itu nomor satu memberi arti. Kalau Anda pengen mengelola emosi bagaimana tetap semangat dalam situasi yang paling sulit pun, jurusnya Anthony Robbins, tiga hal sederhana gitu ya. Nomor satu, ubah gerak. Itu Profesor Dr. Ami Kadi dari Harvard Business School. Anda berdiri tegak, coba kalau sekarang Anda tegak, busungkan dada, ya busungkan dada semuanya. Kalau duduk-duduk tegak, dagu ke atas, tarik napas semuanya. Teriak, say yes, 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 ha, no, ya. Tapi Anda yes, ha, apa yang terjadi? Anda jadi lebih semangat, lebih seger tuh. Jadi bahkan diteliti oleh Profesor Dr. ini, kalau dada kita dimekarkan, dagu ke atas, hanya dalam waktu 2 menit, Anda senyum gini aja, hormon-hormon kebahagiaan kita meningkat. Jadi hormon endorfinnya meningkat, hormon adrenalin meningkat, hormon stres kortisol menurun, keberanian kita untuk take action naik 86%. Dahsyat tuh. Ini riset loh nih, hasil Profesor Dr. Ami Kadi gitu ya, datanya dari sono. Kemudian kalau mau lebih cepat lagi, 10 detik Anda lunjak-lunjak, ku, 10 detik aja lunjak-lunjak, itu mendadak kita lebih menguasai emosi. Jadi ketika otak monyet, otak sapi kita, misalnya Anda mendadak apapun, misalnya takut tidak pada tempatnya, kemudian ragu-ragu, malas atau begini, Anda lunjak-lunjak dulu, beng, tarik nafas, say yes, Anda, nah ini. Jadi Anda mengubah gerak, kemudian yang berikutnya, ubah fokus. Tekniknya bagaimana ngubah fokus, ngubah pertanyaan, ngubah pernyataan, ngubah perintah, ngubah film. Kemudian Anda ubah yakinan dan Anda ubah kata-katanya. Itu mendadak emosi Anda terkontrol. Kayak tadi, daripada ditindas, Anda pilih baru ubah kata-katanya. Saya tertantang. Beda toh? Saya ditipu 10 juta. Ongkos sekolah saya 10 juta. Beda enggak? Iya. Lagi males nih. Sebentar, saya butuh cas baterai. Beda enggak? Beda. Kalau lagi males, males ini. Saya dipojokkan. Tidak ada pojokan, saya akan cari cara baru. Di pojokannya, saya akan keluar dari pintu cari. Saya ditusuk dari belakang, cilaka ini. Mana lubangnya, tidak ada lubang.
Ini saya bahas dengan detail. Kalau Anda tertarik mau dapat seminar saya gratis, TIS 3 hari full, yeah, Life Revolution yang membahas ini gitu ya. Mengelola emosi, mengambil keputusan seperti apa, happy seperti apa gitu ya, sehat seperti apa. Nah, seminar 3 hari ini lokasi di Jakarta dan Surabaya. Kalau 3 jam itu di 10 kota, Semarang, Jogja, Bandung, Makassar, Manado, Denpasar, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan dan Medan. Dan Anda boleh datang bertiga. Okay. Nah, itu caranya bagaimana? Anda pesanlah buku dan bayar di depan, buku Life Revolution, yaitu di liferevolution.id. Jadi sekarang juga gitu, kalau Anda ini kasih limit deh itu ya. Limitnya ini sebetulnya 500 untuk yang pertama, tapi sudah berapa ratus ribu orang ini yang pesan. Jadi silakan Anda pesan lagi di dan bayar hari ini juga di liferevolution.id. Anda boleh dapat seminar 3 hari full plus fireworknya juga. Okay. Mengubah takut jadi berani, dan dapat voucher menginap hotel bintang 3 di Bali, Phuket, Batam, 3 hari 2 malam senilai 1.500.000. Ini tentu saja syarat apply ya. Kalau yang lain enggak ada syaratnya. Dapat gratis e-book 99 Secret to Be Rich and Happy 900.000, training online 96 hari 9.600.000, gratis voucher Just Wong Hang 2.500.000, gratis voucher food and beverage tanpa syarat yang ini adalah senilai 3.500.000. Nah, Anda yang beruntung, nah ini ada yang beruntung kok, tadi hadiah langsung semua. Kalau beruntung nanti ada yang mendapat gratis cruise 3 hari 2 malam Singapura Phuket, include ongkos pesawat pulang pergi Jakarta Singapura, uang saku, biaya paspor. Nah, ini jadi Anda kan ada yang beruntung nanti diselipkan di bukunya gitu ya, totally acak. Jadi Anda pesan sekarang juga, harga bukunya berapa? 345.000. Halamannya berapa? Lebih dari 500 halaman bukunya gitu ya, very thick. Pesan sekarang juga, Anda pesan ke liferevolution.id. Okay. L-I-F-A ya, bukan V-E. Life, hidup. Liferevolution.id. Pesan sekarang juga. Oke, okay, baik. Pak Tung, kita rampungkan dulu hari ini. Nanti dua minggu ke depan kita bahas total keseluruhan ya, okay, tentang bagaimana pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Mohon maaf untuk Anda yang tidak sempat terbahas pertanyaan atau komentar Anda. Semoga nanti dua minggu ke depan kita akan coba bahas lebih lanjut lagi dalam tema yang sama tentang Life Revolution, pentingnya mengelola emosi dalam bisnis. Saya Daniel Adam. Saya Tung Disemarin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Disemarin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.